Sejak bulan September hingga November 2022 nanti, wilayah Jawa Tengah memasuki musim pancaroba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun mengimbau kepada warga untuk tetap memantau perakiraan cuaca. Secara umum, wilayah Jawa Tengah sedang memasuki musim pancaroba. Namun, ada beberapa wilayah yang sudah memasuki musim penghujan, seperti di wilayah Pegunungan Tengah, diantaranya Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Selain itu, wilayah yang sudah memasuki musim penghujan juga ada di sebagian pesisir selatan, seperti Cilacap dan Kebumen. Pihak BMKG Kota Semarang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan sebagian pesisir selatan, serta di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Wilayah Jawa Tengah sendiri sebenarnya secara umum kita masih berada di pancaroba, karena memang pancaroba dari kemarau ke musim hujan. Karena memang secara umum sebenarnya di Jawa Tengah, untuk awal musim hujan itu terjadi di bulan Oktober. Tapi ada yang musim hujannya itu duluan atau awal, lebih awal dibanding semua di Jawa Tengah. Itu ada yang beberapa wilayah yang duluan musim hujannya itu, seperti di daerah Pegunungan Tengah, kemudian juga di sebagian pesisir selatan. Nah, untuk Pegunungan Tengah sendiri itu dia seperti di wilayah Purbalingga, Banjarnegara, kemudian juga Wonosobo. Kemudian untuk di pesisir selatannya itu di wilayah Cilacap, Kebumen, nah itu tuh dia musim hujannya duluan atau awal di September dasarian pertama, begitu Mbak. Biasanya kalau di pancaroba ini justru memang bencana yang mungkin terjadi itu tuh biasanya puting beliung, kemudian juga hujan es itu biasanya terjadi, kemudian juga angin kencang di beberapa wilayah itu juga bisa terjadi. Pihak BMKG juga mengatakan musim penghujan di wilayah Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Desember dan puncak musim tersebut terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.